Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali bersama Global Indo Channel. Pada video kali ini saya ingin memberikan tips ya. Ini cara membedakan laptop yang mahal dengan yang murah. Itu biasa kualitasnya yang berbeda selain dari harganya. Dari mulai membuka sebenarnya nanti sudah bisa ketahuan. Nah, jadi caranya cukup mudah sekali. Kalau laptop teman-teman mahal ataupun juga yang mahal itu biasanya kalau yang baru ya sekitar di atas 7 jutaan lah ya harganya, ataupun kalau yang second yang jelasnya mudah dikenalinya selain harganya. Nah, caranya ini ada dua buah laptop. Yang satu ini Core i3 Gen 6, kemudian ini Core i7 Gen 4. Dari tampilannya di sini. Nah, selain tampilan dan harganya juga sebenarnya bisa dari fisiknya juga bisa kita kenali mulai dari pertama kita buka. Jadi kalau laptop yang mahal itu bisa dibuka dengan menggunakan satu jari. Ini yang covernya ini ya, penutupnya. Nah, coba saya langsung tes. Nah, ini dia. Apakah laptop ini yang tergolong mahal atau murah? Ada beberapa laptop. Nah, ini bisa dibuka menggunakan satu tangan tanpa memegang bagian bawahnya. Nah, ini adalah laptop, artinya kualitasnya bagus dan mahal ya. Ini memang mahal. Kalau ini yang secondnya 4 jutaan lebih. Ini merek Acer ya, Core i7 generasi keempat, sudah SSD. Kemudian yang satu lagi nih, coba kita lihat. Walaupun juga harganya ini i3 merek Asus Gen 6, secondnya juga masuk di kisaran harga 3 jutaan. Coba buka satu jari. Nah, dia lengket teman-teman. Ini tidak bisa dibuka. Jadi ini adalah tergolong laptopnya tidak terlalu mahal. Nah, itu aja membedakannya. Coba bisa dites di rumah. Jadi kalau ada bisa menggunakan satu jari, laptopnya sudah termasuk kategori yang mahal. Ini menurut saya ya teman-teman, ini versi saya, tidak dijadikan acuan. Tapi saya selalu membandingkan, biasanya ada laptop itu ketika saya buka bisa menggunakan satu jari, memang kualitasnya bagus dan harganya juga mahal, dan juga sebenarnya speknya kalau yang di bawah 3 jutaan itu biasanya agak-agak tidak bisa dibuka menggunakan satu jari. Oke, demikian teman-teman, ini hanya sebagai berbagi pengalaman dari saya, semoga bermanfaat. Ini hanya koleksi video sebenarnya, tidak ada unsur untuk apa memamerkan laptop-laptop yang ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.